Berikut ini cara untuk mengaktifkan ketuk dua kali di HP Realme seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan di HP ini ada fiturnya tapi bawaannya belum aktif. Untuk mengaktifkan seperti ini, ada dua tempat yang bisa kalian lihat di setelan ini. Kalian buka dulu. Setelah itu di setelan kalian pilih yang namanya tampilan. Nah, setelah di tampilan gulir sedikit ke bawah. Ada menu yang namanya di layar kunci ini. Di layar kunci, nah yang ini. Dalam keadaan mat. Nah, yang ini. Double click on the lock screen. Ini untuk menyalakan ketika layar lagi dikunci. Ini diaktifkan. Setelah itu di sini ada lagi satu. Masih dari pengaturan, kalian pilih kontrol pintar. Yang ini. Lalu kalian lihat di sini ada menu yang namanya Smart Wake. Ambil perangkat lalu klik ganda di sembarang layar untuk membangunkan. Itu juga sama. Jadi ketuk dua kali di sini di tempat yang kosong, ketuk dua kali lagi untuk membangunkan.